Video hari ini adalah siri soal jawab dengan Peguam SN Partners dan rakan niaga hebat Realtors. Senarai soalannya boleh refer di ruang description. Nama saya Abdul Rashid, Coach Hartanah. 66% ataupun 2/3 daripada orang yang menonton video ni belum lagi subscribe channel ini. Sekiranya you like tips untuk menjadi perunding hartanah berjaya serta pelaburan hartanah yang berbaloi, jangan lupa untuk subscribe, tekan butang notifikasi, thumbs up, share serta like. Berapa lama masa untuk stamping dari sign HP? Lepas dua-dua dah sign, buyer dengan seller dah sign, berapa lama masa untuk stamping? Berapa lama masa untuk stamping dan tarikh sign SPE? Okey. Biasanya kita orang akan tarikh sign SPE adalah tarikh pihak yang terakhir sign. Contohnya purchaser datang lambat ataupun penjual penjual datang kemudian, siapa yang last sign kita orang akan tarikh terus macam tu. Okey, dalam proses saya stamping kalau misalnya melalui runner, hari yang sama kalau misalnya contoh dia datang petang tu tak boleh lah, kena pergi esok. Kalau esok tu waktu holiday weekends itu kena consider. Tapi biasa the next working days kita terus akan hantar stamping lah. Tapi kalau misalnya ada case yang kita pergi hantar stamping melalui online, maksudnya hari yang sama kita boleh hantar adjudication, masuk online adjudication. Tapi bila sijil stamp yang RM10 tu nak keluar, maksudnya notis taksiran untuk yang SMP tu nak keluar, yang tu depends pada LSDN tu lah, kadang-kadang sehari, kadang-kadang dua hari. So bila dua hari, bila online ni dia lambat sikit sebab dia kita kena tunggu feedback sana, then sana kena reply, kita bayar baru dia keluar sijil stamp. Tapi kalau misalnya melalui runner, hari yang sama kita hantar, hari yang sama kita boleh stamping macam tu. Okay, berapa lama masa diambil untuk prepare SMP dan signing? Okay, untuk normal case selepas bankruptcy dengan land search dah ada biasa 3 hari paling lama. Itu kalau misalnya pakai satu lawyer. Tapi kalau pakai dua lawyer, benda ni boleh ambil dalam masa 7 hingga 10 hari sebab kita dah vet. Kita buat. Lawyer sana nak vet mungkin dalam 2 hari. Lepas tu dia nak komplain, dihantar kat kita. Kita tengok, kita pun vet juga apa yang dia komplain tu, kita pun komplain balik. Kalau misalnya apa yang dia komplain tu kita tak komplain, okey. Tapi kalau apa yang dia komplain tu kita tak boleh terima, tu yang berlakunya sebab kita nak fahamkan ada side nak fahamkan kita, yang biasanya lambat sikit. Yang tu dalam 7 hingga 10 hari lah biasanya. Sebab tu saya cakap kalau misalnya dia bagi masa 21 hari, kalau boleh janganlah bagi kita orang dalam masa 3-4 hari dan nak habis tu, bagi awal-awal sikit. Agreement to purchase perlu signing stamping ataupun tidak? Agreement to purchase agreement to purchase ATP perlu stamping ataupun tidak. Secara basicnya macam ni. Kalau misalnya okey, kita ada masa dalam 30 hari untuk stamping. Kalau untuk tak kena penalti, betul tak? Kalau misalnya basically saya biasa tak stamping sebab stamping ni dia cuma hanya untuk melayakkan agreement tu dibawa masuk ke court. Mana-mana lawyer yang kata agreement tu tak valid sebab tak stamping, dia salah. Okay, sebenarnya agreement tetap valid kalau ada 5 consideration, just lima benda yang saya cakap tu, dia tetap valid, dia tetap sah walaupun tak stamping. Cuma kita nak dia diterima masuk court je, kita perlukan dia untuk stamping tu yang in case okay, kita ada 30 hari, masa yang diperlukan dalam untuk sign SMP adalah 21 hari. Kita dah tengok salah satu parti ni macam nak cari pasal je, macam tak nak sign je, macam nak cari hal je kan. Kalau kita nak bawa benda tu lanjut lagi, dalam masa 21 hari sebelum dicari hal tu, kita terus pergi stamping. Kalau misalnya kita nak bawa agreement tu kepada ke mahkamah untuk jadikan dia sebagai admissible in court, macam tu. Dia 30 hari dia waktu bekerja ke atau kalender? Tak, dia kalender. So nak stamping ke tak stamping tu agak-agak kalau dia nak cari pasal tu baru stamping. Saya rasa sempat dah dalam 30 hari tu, tapi kalau misalnya dia tak cari, macam dia orang okey je sampai SMP pun dia orang sign je, okey lah sebab SMP dia dah cover nanti.
Kalau pakai signing ATP menggunakan digital signing, perlu witness tak? Kalau kalau perlu macam mana? Secara digital ni actually sebab kes untuk secara digital ni saya tak pasti sama ada ada cited cases ke tak. Tapi kalau normally biasa digital memang tak payah witness. Tapi in case kalau ada cited case, yang ni saya nak kena double confirm dulu. Sebab sekarang yang saya nampak memang dia punya teori dia je lah. Tapi kalau in case ada case yang dah cited, maksudnya digital ni kena witness ke tak. Tapi actually witness contract agreement pun dia tak akan menyebabkan kontrak tak sah. Ada witness ke tak ada witness, dia tak akan menyebabkan kontrak itu tak sah. Kes cuma masih sah. Cuma lagi senang kalau ada witness, kalau in case apa-apa kita boleh cakap. Kita boleh panggil dia untuk menguatkan kes kita. Macam itulah. ATP masih valid selepas SPA dah resign ke tidak? Macam saya cakap lah. Biasanya SPA yang akan prevail. Kita ATP ni dia punya dia adalah dia macam option ataupun booking form sebelum ke SPA. Tapi one SPA dah ada, biasa dalam agreement SPA saya, SPA saya akan cakap agreement ni dia akan prevail. Previous agreement made by the parties melalui sama ada melalui written ke, melalui verbal ke, macam tu. Betul, faham. Okay, kalau ini soalan dia, kalau agent tak explain, macam agent tak explain dia punya ATP kan, implikasi pada kontrak tu macam mana? Macam macam case tadi, okay, macam sini, tapi dia tak explain the terms. Itulah. Agent tak explain, dia dia boleh issuekan benda tu. Dia akan cakap, saya sebenarnya tak tahu apa benda yang yang saya sign. Saya just sign, agent cakap sign je. Tapi saya tak tahu apa benda yang saya sign. So benda tu akan mempengaruhi yang intention to create legal relation. Dia jangan fikir orang yang contohnya saya tak tahu lah orang KL semua pandai ke apa kan. Tapi ada juga sebenarnya orang yang tak pandai, dia orang just follow je macam panggil tu macam pembaris sikit kan. Dia ikut je, sedangkan benda tu dia tak tahu apa benda. So benda tu dia boleh buatkan dia doubt dekat intention to create legal relation. So better explain. Okay, next question. Macam mana nak buat kalau rumah ada caveat dan suami isteri dah bercerai? Macam mana nak buat kalau rumah ada caveat dan suami isteri dah bercerai? First of all, kita orang akan check apa kena dengan caveat tu. Ada apa dengan caveat tu? Layak ke caveat tu dimasukkan kat situ? Ataupun caveat tu saya saja macam tu. Kalau suami isteri dah bercerai, biasanya dia ada order daripada mahkamah. Macam mana dia buat pembahagian harta sepercarian? Adakah dikira sebagai harta sepercarian? Ataupun macam mana, adakah mahkamah serahkan hak milik tu kepada suami isteri ataupun kepada suami ataupun 50-50, and then diorang yang kena decide. Diorang kena jual, lepas tu diorang kena ikut pembahagian dalam harta sepercarian tu macam mana. Even mati pun macam ni juga. Kalau misalnya dua rumah tiba-tiba ada harta sepercarian juga dalam kes kematian, kita akan ikut harta sepercarian punya. Balance baru bagi waris, macam tu. Kalau caveat yang sambungan daripada soalan tadi tu, kalau sekiranya caveat tu macam adakah kita yang kena uruskan ataupun pihak seller yang kena uruskan? Okay, contohnya kita dah tahu ada caveat kan? Dah sampai dekat lawyer yang akan uruskan. Okay, bila lawyer tengok, sebelum buat SMP kita akan check dulu caveat tu. Kita tengok kenapa caveat tu. Kalau agak-agak caveat tu contohnya sebab dia dah sign agreement dengan orang lain, kan? Ini kita akan advise pembeli untuk tak teruskan dengan kes. Ataupun kita, kalau dikata saya dah tutup dengan orang tu, okay, kita akan cari orang yang masuk caveat tu. Cik, betul ke dah settle? Oh dah settle, tapi saya lupa nak tarik balik. So benda tu kita akan tengok caveat tu macam mana. Kalau caveat tu memang dikata itu adalah rumah dia, dia memang tak, yang itu panjang sikit lah cerita dia. So kita akan, macam mana pun, kita akan explain dengan pembeli. Kita akan advise pembeli risiko-risiko sebut. Tengok pembeli nak cakap macam ni. Kalau pembeli kata dia nak teruskan,
kita akan cuba selesaikan caveat tu lah. Tapi kalau misalnya pembeli kata saya tak nak teruskan, ATP tu sepatutnya salah kat vendor sebab ada misrepresentation. Ada misguide contohnya sebab dia kata tanah dia clear semua everything kan. Kita check tak clear lah. Sebenarnya dia ada salah kat vendor. So kita akan gunakan yang clause yang mengatakan vendor tak boleh fulfill lah kontrak tu. Sama juga macam kes ATP kan. Macam kes ATP dengan kes SPE. Katakan kalau ATP, kita dah buat ATP ATS. Kita dah buat ATS eksklusif dengan seller. Kemudian seller dia sign ATS yang lain dengan agensi lain. So macam mana kes macam tu? Dia sign dengan kita dulu. Kemudian dia pergi sign dengan orang. Kalau macam tu pun sebenarnya, dia kiranya macam ni, bila dia dah sign ATP dengan hebat, lepas tu dia sign ATP dengan ejen lain kan, tengok dekat mana yang dia tak fulfill. Contohnya dia tak fulfill dekat hebat kan, so dia punya clause sama ada dia dia kena pulangkan duit tu ataupun kita ambil specific performance. Maksudnya macam kalau dia dapat pulangkan duit, specific performance dia tak buat lah. Tapi kalau dia tak dapat pulangkan duit, barulah kita buat specific performance. So maksudnya akan involve dengan the other party tu jugalah. So kita pun sebab caveat biasanya lah, kita akan masukkan selepas SNP dah sign. Jarang sebab 21 hari tu biasanya singkat untuk kita masukkan caveat sebelum SNP sign kan. Tapi kalau sempat boleh buat sebelum SNP sign. Tapi masa tu mestilah agen pun tak prepare caveat form semua everything. Semua kan lawyer yang prepare kan. So actually kita biasa akan buat selepas SNP sign lah. Yang launch the caveat ni buyer lah. Betul-betul buyer yang masukkan caveat. Land search perlu dibuat oleh agen ataupun lawyer? Normally memang lawyer yang buat. Tapi in case lah kalau misalnya agent nak cepat. Maksudnya macam kita lawyer contohnya ambil masa, saya tak tahu lah sekarang time PKP ni lagi lah nak kena buat appointment, nak kena buat, nak kena tunggu appointment daripada diorang baru boleh buat land search. So benda tu yang membuatkan lambat tau. So in case kalau misalnya agent nak cepat, mungkin once dah dapat case tu, dah memang dia memang nak jual, boleh buat land search terus masa dah ambil property tu, maksudnya property tu confirm nak ni kan, terus buat at least 21 hari tu ada masa untuk buat land search juga. Kalau boleh memang agent beri tolong, alhamdulillah lah. Kalau tak, takut drag lambat juga sebab tak ada land search tu. Okey, ni soalan SWS dah mention dah tadi. Pengecualian maksudnya untuk 3 kali RPGT ni sampai bila? Pengecualian 3 kali RPGT ni tak siap saya sampai Jun 2021. Tapi kejap sekejap. Saya check. Nanti saya bagi dia punya PUA. Dia ada PUA dia. Boleh. SPA design secara online boleh ke? SPA agreement. Design secara online. Okay. Design secara online tu maksudnya online viewing maksudnya macam conference macam ni kan? Bukan. Yang pakai macam DocuSign tu. Yang macam digital pakai, tu? Digital tu. Saya tak advise. Tu ada dua tu. Yang ni kan? Apa? Yang digital, yang pakai jari tu, yang pakai pen, yang pen. Tak, saya tak advise. Saya advise. Tak pasti boleh ke tak boleh in term of legal. Mungkin boleh lah sebab sekarang kan digitalize kan kiranya. Tapi kalau misalnya ada isu kemudian hari, kita perlu usaha lebih untuk buktikan benda tu boleh. Macam tu. So seboleh-boleh saya tak advise untuk sign secara online. Tapi kita mungkin boleh buat video conference. Cuma video conference tu dia punya risiko lagi tinggi daripada sign depan-depan macam tu. Ataupun kita hantar dokumen kat lawyer lain, dia sign depan lawyer tu. Secara ni saya lebih prefer tradisi punya lah, kita sign pakai pen dakwah biasa hitam tu. Lagipun 14A semua pun nak sign pen dakwah bahasa hitam tu kan. So better ikut biasa punya, normal punya. Berapa banyak hutang sebelum orang tu bankrupt? Boleh dikonsider sebagai bankrupt? Dulu 30,000, sekarang saya sudah naik 50,000.
Sekarang dah naik RM50,000. So in case hutang dia RM30,000 tapi dia lupa interest dia. So interest tu kena accumulate sekali. Ha, kalau termasuk interest dah lebih RM50,000, insya-Allah boleh didaftarkan sebagai bankrupt. Hutang yang tertunggak lah. Owner boleh ke sign SPA dua kali tanpa diketahui oleh lawyer? Maksudnya dia dah sign SPA dengan kita tapi dia sign SPA dengan orang lain juga. Ha, itulah dia punya kelebihan untuk caveat. So bila kita caveat, contohnya lah, kita ni orang yang lambat sign, dia dah sign dengan orang lain awal dulu. Lawyer tu caveat, kita boleh nampak, oh ada caveat, oh dia pernah sign dulu sini. Ataupun kita yang sign dulu, dan kita terus masuk caveat. Orang yang lawyer lagi satu tu dia akan nampak juga, oh orang ni dah pernah ada caveat, maksudnya dia pernah sign. So kalau ikutkan, tak boleh lah sign SPA dua kali tanpa diketahui. Even lawyer tahu pun tak boleh sign SPA dua kali dengan orang yang berlainan. Sebab benda tu memang salah lah. Sebab dalam agreement kita pun dah cakap, you tak pernah sign SPA dengan orang lain sebelum ni. Macam tu. Kalau you sign, sebenarnya you dah default. Dan apa adalah kita ikut default clause dalam SNP tu. Okay. Boleh ke bank caveat rumah yang dah sign SPA? Dah sign SPA, bank caveat. Bank caveat rumah sebab bank buyer kot, bank seller dia caveat. Tapi dia dah ada charge okay. Ada case yang memang contohnya dia dulu-dulu masa dia nak beli, dia caveat rumah tu and then baru dia release balance purchase price. Tapi dia lupa nak buang caveat tu. So caveat tu masih ada kat situ. So tapi as long as bank yang caveat rumah tu adalah bank yang memberi cagaran kepada penjual tu, tak ada masalah sebab bank tu pun mempunyai interest kepada rumah tu. So caranya bayar redemption, minta dia buang caveat sekali and sign 16N sekali. Boleh tak Syaz bagi dia punya susunan? Okay, mula-mula kita caveat, lepas SPA kita caveat dulu kan untuk jaga pembeli punya interest. Lepas tu actually yang itu saya ada lagi satu topik lagi panjang, maksudnya selepas SPA. Okay, so you guys jangan sebab yang itu saya akan ajar step by step apa yang lepas dah sign, apa yang lawyer buat kepada sign. Tapi terbaik. Yang itu saya rasa better next session lah, Cik Rashid. Betul, dah 1 jam 45 minit dah. Okay. Buat masa ni kita yang sebelum tu lah, basic dulu. Boleh ke owner yang masuk AKPK jual rumah dia? AKPK ni yang nak uruskan hutang-hutang tu kan? Ya. As long as dia tak jatuh bankrupt, boleh. Contoh macam ni. Okay, bank pun tak keluarkan urusan nak lelong. Okay, bankrupt dengan lelong is different thing tau. Selagi bank boleh utilize rumah tu untuk dapatkan balik duit tunggakan tu apa, dia takkan bankruptkan owner. Sampailah dah tak ada benda lain yang diorang boleh jual untuk bayar balik hutang tu, barulah last kali dia baru akan bankruptkan owner. So as long as dia boleh lelong dulu, dia takkan jatuh bankrupt. So penjual boleh jual. Tapi masalahnya adakah rumah tu boleh dijual? Sebab rumah tu yang ada problem sekarang, rumah tu yang dilelong kan. So bila macam tu kita kena dapatkan kebenaran daripada bank. So bila dapat kebenaran daripada bank, sama ada melalui private treaty atau cakap bank. Biasanya kita akan minta jumpa dengan bank, kita dah ada pembeli. Boleh tak kita nak buat private treaty? Ya, maksudnya macam tu lah, kita nak jual, lepas tu nanti bagi balik duit macam tu lah. So biasa macam tu kalau dah tak termasuk dalam lelong lagi, dalam prosedur lelong lagi, benda tu boleh diselamatkan lagi. Tapi kalau dah once dah masuk prosedur lelong, benda tu jadi panjang sikit lah. So kita kena try resolve dengan bank. Boleh tak? Kalau tak boleh, terpaksa lelong, tak boleh jual lah rumah macam tu. Terima kasih kerana menonton video ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan loceng notifikasi, thumbs up, like serta share. Kita jumpa lagi di video akan datang.